kayaknya pusing banget nih. Kena itu, nah, oh, macam-macam nggak kue Western, oh, iya, dimakan ya anak muda kita. Oh, banyak sekali ya, ah, karena mungkin era globalisasi. Oh, cheese lah, New York cheese lah, apa gitu, coklat. Macam-macam ya. Macam-macam, dan nggak manis, kalau gemuk lagi. Benar. Nah, kalau gitu berarti tugas kita untuk melestarikan makanan-makanan Nusantara kita agar selalu tetap diingat nih. Kita nak setengahkan kue kita. Okay. Jadi Kak Roki nak ajak kue bingka lemak. Wow, kue bingka lemak. Ini nanti metode memasaknya seperti apa sih Kak Roki? Hanya macam-macam di situ. Nang selalu pakai pengukus. Oh, dibukus tadi ya. Dibukus, okay, kayak ditabur-tabur dengan segala bumbu atasnya. Andi, ya, inilah bahan-bahan membuat bingka lemak. Mula-mula tepung beras tu. Tepung beras ya. Ini di apa ini? Di blender. Di blender. Namalah kita Kak Oki tu pemalas, malas nak ngepok kue. Boleh langsung tercampur ya kalau di blender ya. Dikam aja, ada kempas tu masukkan. Santan. Santan ini santan pekat. Santan pekat tuh dimasak dulu. Oh, dimasak sebentar dipanas ya. Dipanas sebentar. Jangan sampai mendidih ya. Jangan sampai mendidih gila. Siap blend. Oke. Okay. Oh, gampang mudah tercampur jadinya ya. Tuh udah masukkan habis. Oke. Okay. Nah, tuang aja sih. Ini pertama diolesi minyak dulu enggak sih Kak Roki? Of course, takut melekat. Melekat ya. Melekat ya. Apa lagi ditunggu? Kemudian kukuskan. Kukus berapa lama Kak Roki? Dalam 15 ke 20 menit Andi. Udah siap potong. Dipotong-potong ya. Ambil dah segala bumbu tu, udang kering. Udang kering ya. Tabu atas ya. Ini udang keringnya di sangrai dulu ya sebelumnya ya. Di sangrai dulu. Lekak ya masukkan daun sup. Daun sup. Pakai mewangi ngangkat rasanya. Wow, dan terakhir sekali cili merah. Wow. Kuih bingka lemak. Very nice.